Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jaya Emprit. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Qasidah. Ketika ia memperkenalkan diri melalui telepon, saya belum tahu apa yang dirisaukannya. Ia minta waktu untuk bertemu. Langsung saya katakan sebaiknya dilakukan sore ini juga. Ternyata orangnya sudah setengah baya, sudah menemukan arti dirinya dalam hidup, menjadi pemimpin kebayoran. Ia telah mapan dan mulai mencari sesuatu yang bernilai lebih tinggi dari sekedar menjalankan profesi. Dan ia ditemukannya dalam agama. Ternyata yang dipersoalkannya adalah kaitan antara profesi sebagai musikus dan penghayatan agama. Kepada saya mula-mula ditanyakan apakah yang akan dikenakan Nabi Muhammad SAW seandainya beliau hidup dari pedalaman semenanjung berburu luas itu, ataukah mengenakan pakaian lebih universal seperti celana, dasi, dan jas. Ini saran yang unik juga untuk memulai sebuah pembicaraan serius, tapi diteruskan dengan pengamatan bahwa setiap hari Jumat TVRI menyiarkan acara yang bernada Islam. Nah, yang menggelisahkan adalah seringnya lagu-lagu gabus Arab atau juga qasidah modern dibawakan di layar TVRI. Ini mengganggu saya, orang yang berkecimpung di dunia musik, katanya. Sudah benarkah kebijaksanaan menjadikan qasidah sebagai perwakilan musik Islam di layar TV? Dalam satu rangkaian dengan uraian keagamaan dan pengajian Al-Quran, benarkah yang dituju adalah seni musik agama yang akan membawa kepada kesadaran orang dan menyentuh getaran rasa pendengarannya kepada kebesaran Tuhan? Kalau memang benar itu yang dituju, dengan kualitas acara yang disajikan sekarang, apa bukan sebaliknya terjadi? Saya balik bertanya kepadanya, apakah yang sepatutnya dianggap sebagai musik yang mewakili Islam? Jawabannya juga mengejutkan bagi saya. Ya, yang universal, diakui di mana-mana seperti lagu pop dan musik klasik, asal jelas diisi pesan keagamaan dan bermutu tinggi, dihargai orang di mana-mana. Tertegun saya mendengar uraiannya. Teringat saya akan cerita Bung Subah Asa. Ada seorang pelukis menyebutkan ciptaan Beethoven sebagai musik yang paling dekat dengan Tuhan. Saya sendiri dapat merasakan bagaimana pelukis tersebut sampai kepada kesimpulan tersebut. Kelembutan dan keaslian alami simfoni pastoral Beethoven memang dapat menghantarkan kita kepada kebesaran alam itu sendiri. Tetapi benarkah universalitas yang dituntut dari medium musik yang mewakili Islam itu harus lepas dari warna lokal tempat lahir Islam sendiri, tanah Arabia? Memang benar penyajian vulgar dari tari-tari yang Arab yang mengiringi musik qasidah di sini bermutu rendah dan tidak dapat diterima sebagai citra Islam. Juga lirik Arabnya yang tidak dimengerti bangsa kita. Salah informasi, belum lagi diingat mutu suara penyanyinya yang tampak tak pernah dibekali pengetahuan teoretis tentang musik dan latihan menyanyi di tangan ahli. Tetapi cukupkah deretan kelemahan itu yang lebih bersifat teknis daripada substansial untuk menghukum mati-mati siaran qasidah di layar TV? Bagaimana kalau yang dimunculkan justru rekaman Biduanita Virus dari Lebanon membawakan ciptaan suaminya dengan lirik penyair Arab
kaliber dunia, Khalil Gibran Khalil, berjudul Atni Annaya. Saya sendiri tidak lagi pernah dapat lepas dari pengaruh lagu ini yang judul Indonesianya berbunyi Berikan Padaku Seruling. Sudah berusia lebih 2 dewasa. Seperti juga saya tidak lepas dari karya Beethoven dan Berz yang terasa membawakan keagungan dan kebesaran Tuhan. Yang jelas, penyajian acara Qosidah sebagai representasi musik Islam dalam bentuknya yang sekarang memang harus ditolak. Kawan baruku ini benar seluruhnya dalam hal ini. Masalahnya lalu kembali kepada pihak TVRI, mau berfungsi edukatif yang benarkah atau sekadar memperkirakan kesenangan kelompok formal keagamaan belaka. Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid, Qosidah. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Embret. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.